Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dengan Miss Iwin di sini. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Nah, setelah kita kemarin belajar dengan cara yang lebih serius, kali ini kita akan belajar dengan cara bermain. Kira-kira kita mau bermain apa ya, Nak ya? Nah, ini di tangan Miss Iwin. Miss Iwin sudah membawa sesuatu. Nah, pasti tebakan kalian adalah kartu. Tapi bukan kartu Uno ya. Kali ini kita akan bermain kartu ungkapan. Nah, di lesson kit kalian, kalian sudah mendapatkan 22 kartu dari Miss. Itu menjadi alat untuk kalian bermain di rumah ya, Nak ya. Tidak perlu dikembalikan. Nah, apa itu ungkapan? Terus bagaimana cara kita memainkan kartu-kartu ini? Nanti Miss Iwin jelaskan lebih lanjut ya, Nak ya. Setelah itu, mari kita saksikan apa itu ungkapan dan apa saja yang akan kita pelajari untuk teori ungkapan kali ini. Terima kasih. Hai anak-anak, bagaimana? Tadi Miss Iwin sudah memberikan sedikit informasi tentang yang kita pelajari, yaitu kita akan belajar tentang ungkapan. Apa sih sebenarnya ungkapan itu? Ungkapan adalah gabungan dari dua kata yang dia kalau digabungkan membentuk pengertian baru anak-anak. Sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari di kelas 1, 2, 3, dan 4. Nah, diulang lagi sama Miss Iwin, tentu saja dengan penambahan jumlah kosakata ya sayang ya. Jadi, ungkapan itu adalah gabungan dari dua kata yang dia membentuk pengertian baru. Sehingga, kalau kamu mengartikan sendiri-sendiri kata tersebut, itu tidak bisa sayang. Misalnya, Miss Iwin punya ungkapan buah tangan. Itu bukan tangannya berbuah ya, atau kita tidak bisa mengartikan buah adalah bagian dari tumbuhan, bakal dari bunga, terus dia biji, berbuah gitu ya, biji, atau tangan. Nah, tangan bagian dari tubuh manusia, itu tidak bisa Nak, tapi buah tangan adalah oleh-oleh. Gabungan dua kata yang membentuk pengertian baru, masih banyak. Ungkapan yang lain, mari kita lihat. Yang pertama, ada buah hati, artinya anak. Besar kepala, bukan hidrosefalus ya anak ya. Besar kepala, sombong. Kemudian kutu buku, itu suka baca buku. Buah tangan, oleh-oleh. Kemudian ada angkat tangan, itu menyerah kayak di perang. Nah, yang angkat tangan kan sudah tidak diserang lagi, yaitu berarti dia menyerah. Bunga tidur, mimpi, banting tulang, kerja keras. Anak emas, anak kesayangan. Tangan kanan, bukan yang buat makan sayang, tapi orang kepercayaan. Empat mata, berdua saja. Karena satu orang matanya dua ya, jadi kalau empat mata itu berarti dia ngobrolnya berdua saja. Berat sebelah tidak adil, bintang kelas anak yang pandai di kelas, kayak kalian. Angkat topi, hormat atau kagum, jadi sebuah konser lalu yang nonton tuh berdiri sambil ngangkat topinya kayak di wisuda-wisuda itu. Sebenarnya dia mewujudkan atau menampilkan, mengungkapkan rasa hormat atau kagum. Gitu ya Nak ya. Kemudian buah pena, itu artinya karangan. Bintang lapangan, pemain yang hebat. Adu mulut, bertengkar. Anak buah, bawahan, pimpinan. Jadi ini anak buah dari seorang pimpinan. Gitu ya, ada ketua, ada anggota. Nah, anak buah ini adalah anggotanya. Lanjut, kemudian ada buah bibir, itu menjadi bahan pembicaraan. Berat hati, tidak tega. Aku berat hati, Miss. Berarti tidak tega ya, sayang. Semata wayang, anak satu-satunya. Lanjut ya, Nak. Campur tangan, ikut dalam urusan orang lain. Biasanya tidak disukai ini ya, campur tangan. Keras kepala, susah dinasihati. Ini sama juga. Banyak mulut, cerewet, banyak ngomongnya. Ya, banyak ngomong. Nah, anak-anak, itu beberapa ungkapan yang akan kita pelajari. Untuk itu, kalian nanti bisa menyelesaikan worksheet-nya seperti yang sudah Miss Iwin berikan, atau kamu bisa memainkan kartu dengan anggota keluarga yang ada di rumahmu. Terima kasih, sayang. Hai anak-anak, di sebelah Miss Iwin sudah ada Miss yang cantik banget ini. Namanya Miss siapa?
Miss Rima, halo. Nah, Miss Rima kali ini akan menemani Miss Iwin untuk bermain kartu. Nanti di rumah kalian bisa bersama ayah, mama, kakak, adik, atau pembantu mungkin ya. Teman-teman yang bisa menemani kamu bermain kartu untuk belajar. Caranya mudah sekali anak-anak. Begini ya Miss Rima ya. Ini ada 22 kartu. Nah, karena saya yang nanti akan bertanya sama Miss Rima, ini saya kocok dulu. Nah, diacak dulu ya anak ya, seperti ini. Terus nanti partner kalian, kalau Miss Iwin sama Miss Rima, Miss Rima saya beri 3 kartu. Nah, terima kasih, Miss Iwin juga sama-sama Miss Rima. Nah, begini, terus yang ini diletakkan sayang. Nah, yuk dibuka Miss Rima. Oke. Baik, sekarang Miss Iwin mau bertanya ke Miss Rima. Miss Rima, kutu buku artinya apa? Gemar membaca, benar? Kutu buku gemar membaca. Hampir. Apa ya? Tak kasih clue. Oh baik. Gemar. Gini ya Mak ya. Jadi Miss Rima tadi bilangnya gemar. Kalau di sini tulisannya suka membaca buku boleh juga. Oke, ini buat Miss Rima. Terima kasih. Ya, berarti gantian ya. Berat sebelah. Apa Miss Vivi? Berat artinya? Sebelah itu namanya kalau timbangan gini. Tidak adil. Betul. Oke, siap. Campur tangan. Campur tangan. Aduh. Miss Rima nggak tahu. Nggak tahu. Berarti? Kok nggak tahu Miss Rimanya? Campur tangan itu berarti artinya? Dia ngikutin urusan orang lain. Ikut campur ya. Ya. Ini kartunya jadinya buat Miss Rimian. Karena Miss Rima nggak bisa ya, Nak ya? Nggak bisa jawab. Oke. Lanjut. Karena nggak bisa jawab, Miss tanya lagi. Besar kepala. Sombong. Wah, betul sekali. Terima kasih. Iya, karena Miss Rimian habis, nanti ambil lagi. Gitu ya, sayang ya. Nah, ini sampai kartunya selesai kita lakukan secara berulang. Begitu ya, Miss Rima ya? Iya, Miss Vivi. Baik, kalian bisa mempraktekannya di rumah. Dengan metode yang lain juga boleh, Nak. Yang penting, partner kalian tahu dengan kesepakatan bagaimana kartu ini dimainkan. Begitu, sayang. Terima kasih, Miss Rima. Sama-sama, Miss Vivi. Ya, anak-anak, pembelajaran untuk kali ini cukup sampai sekian. Ada tugas yang menyertai untuk materi ungkapan ini. Yang pertama, Miss Iwin sudah menyediakan worksheet untuk kalian. Nanti bisa dikerjakan ya. Worksheet sudah tersedia di lesson kit. Yang kedua, kalian kerjakan kuis ungkapan. Kemudian, ada kalian bisa menggunakan waktu di sesi yang ketiga untuk bermain kartu bersama anggota keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.